Halo ke semuanya, balik lagi bareng gue di Julio 11 Kazan 7. Oke bosku, mungkin di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang spot farming GB Combat dan juga senjata yang recommended untuk GB Combat bosku ya. Seperti kita tahu kan, senjata gue banyak semalam ya. Banyak yang tersisa. Nah disitu gue bakalan coba habisin aja itu senjata-senjatanya dengan GB Combat aja ya, yang sedikit lebih berguna cuy, dan sekalian memberikan informasi juga kepada kalian buat yang belum tahu. Kita simak terus video berikut ini. Oke bosku, nah bagi teman-teman yang baru nonton video ini dan baru melihat channel gue kali ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya, juga tombol notifikasinya supaya bisa mendapatkan info lebih lanjut dari channel gue cuy. Oke, di sini penyimpanan gue itu ya, senjatanya tuh ada banyak sih gue. Tapi di sini gue pakai senjata yang sedikit recommended untuk GB Combat. Di sini kita bakalan coba pergi ke map yang pertama dulu. Ini mungkin bisa menjadi referensi untuk manor-manor tinggi cuy ya. Di sini kita mau coba ke Val Forest aja. Level mapnya itu level 8 atau level 9 ya? Level 9 kita coba. Ini sedikit ya greget ya, dari sini pergi ke map Val Forest dulu. Oke, kalau kita udah tiba di map Val Forest, kita langsung saja pergi ke paling bawah ini ya, yaitu mini boss atau kita eksekusi zombie-zombie lah ya. Karena kan kalau misalkan kita level 9, otomatis zombinya itu levelnya sama tingginya dengan skill kita cuy. Nah di sini kalau misalkan kalian masih manor-manor kecil, ini juga sangat recommended buat kalian sesuai dengan map level kalian lah ya. Soalnya gue udah pernah pakai akun tuyul, dan untuk farming GB Combat di situ sangat gampang, easy peasy lemon squeezy boy. Seperti itu ya. Di sini kita bakalan pergi ke tempat mini boss dulu lah, atau di sini kita bisa juga farming GB Combatnya dari zombie-zombie ini cuy, yang rame ini ya. Kalau di map level rendah kan nggak ada ya, harus mini boss. Kalau level tinggi bisa cuy. Di sini kita bakalan menggunakan senjata type 95. Ya gue tahu sih damage-nya kecil, tapi di sini kita nggak ngejar damage-nya cuy ya. Gue ngincar GB Combatnya. Kita coba yuk. Nah, jangan dikill zombinya, jangan di. Mau ngapain dong? Buka tanahnya. Jangan dong. Bentar, kita coba lari ke atas. Bukan yang ini. Nah, ini dia cuy. Coba tembak-tembakin ya. Alah, dia NA pula. Ya, harus standby untuk menghabiskan durability senjata kalian, oke? Oke, senjata gue udah habis. Pelurunya maksud gue cuy. Dan overhead juga. Nah itu yang gue bilang ya, kalian harus standby untuk menghabisi durability kalian. Nah seperti itu cuy. Kalau misalkan di mini boss lagi, gue rasa sih lebih mantep ya, lebih gasken. Dan senjata ini gue recommended sih kalau untuk farming GB Combat ya. Soalnya satu damage-nya itu, bukan 48 apa? Wah ini masih tergolong kecil sih, kalau untuk manor-manor tinggi masih agak susah ini cuy. Ya setidaknya kalau manor-manor di bawah manor 10, ini masih recommended ya untuk GB Combat. Soalnya kan XP-nya itu kan masih terbilang sangat gampang ya bosku ya, untuk mengejar GB Combat-nya cuy. A few moments later. Oke bosku, kita udah ada di spot selanjutnya ya, yaitu di map Redwood Town menggunakan senjata M4. Oke, M4 Collector Edition. Seperti kita tahu, kalian juga tahu, senjata M4 ini sangat recommended untuk push yang namanya GB Combat. Ya, gua sih dulu waktu zaman-zaman masih manor-manor 10, 11, gua nanya, cara untuk dapatkan GB Combat yang bagus pakai senjata apa, Bang? Jadi, yang direkomendasikan itu pakai senjata M4, cuy. Makanya ini gua beli ya semalam itu ya. Nah, di sini kita coba yuk, satu itu damage berapa, dan ini zombinya level 82 cuy. Gue tadi pergi ke sini langsung jadi nggak sempat nengok level mapnya, level map berapa ini. Pokoknya zombinya level 82. Sini kita coba tembak 108 satunya ya, coba tembak yuk. Tuh kan kencang farmingnya cuy.
kencang farmingnya dan darah zombinya nggak berkurang. Jadi kita chillin santuy, nembak ini sampai setengah apa suka hati kalian ya. Nah ini dengan hati kalian santuy, chillin manja, tembakin doang. Kalau NA dia nggak bakalan nambah cuy. Ya begini kalau pakai M4, ya kita push, coba kita push terus habis-habisan, jangan sampai hilang, jangan sampai hilang. Aduh, hilang terus ya, nggak sampai tembus 10.000 cuy untuk satu pelurunya ya. Nah kira-kira begini kalau untuk map yang ada di ini dan menggunakan senjata M4, dan ini sangat-sangat worth it untuk boss camp. Kalian mau farming boss camp, karena di boss camp itu nggak bakalan habisin dura kalian sama sekali cuy. Dan ini sangat recommended untuk yang manor masih seumuran dengan gua, yang masih manor 11 12 13 14. Nah ini sangat recommended ya M4 ini untuk nge-push GB combat. Dan masih ada satu senjata lagi yang menurut gua sangat worth it, yaitu KSG sih. Kalian pun juga pasti udah tahu ya kalau untuk boss game itu yang bagus M4, KSG, dan juga senjata tertinggi kalian. Coba sini satunya berapa? Apakah worth it ini senjata? Kita nggak tahu juga. Dan ini masih senjata bawaan pabrik nih. Ingat banget gua, ini punya gua sendiri cuy, bintang 1. Tuh, 5000 satu pelurunya ya. Satu peluru sampai habis maksud gua. Oke bosku, dan ini spot terakhir yang gua tahu, dan ini masih terbilang sangat enak ya, dan juga ini sangat sedikit mengurangi durability senjata armor kalian, shield kalian, dan juga lumayan menguras hardener kalian cuy. Ya harus ada pengorbanan ya dalam mencari GB combat dan menggunakan senjata G36C. Kenapa tidak pakai senjata terkuat bang? Senjata terkuat gua kan ARC, apalagi yang snow gitu kan. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Di sini gua pancing dulu, gua kill dulu satu di sana. Nah, dia mati. Lihat ya. Kita coba lihat satu damage-nya itu berapa di sini? 156 cuy. Kalau kita pakai senjata KSG itu berapa? Coba lihat. 176. Makanya gua bilang itu. Dan yang paling enak di sini tuh ya tinggal tembak ini doang. Iya, dia nggak mati-mati cuy. Asal jangan sampai kena orangnya ya. Aduh. Alah, dia mati ya. Lihat itu 6000 tadi gua dapat ya. Alah, dia mati cuy. Ntar, salah ini, bukan lu wey. Ya, lumayan sangat worth it lah ya. Ini spot terakhir yang gua tahu cuy, dan gua masih belum tahu tentang yang lainnya. Jadi di sini gua bakalan coba farming sekuat tenaga gua menggunakan senjata G36C dengan G36C yang CE. Nah, di sini kita seperti yang aku bilang, ini masih sedikit menguras durability armor kalian cuy. Kita coba habisi dulu yang satu ini. Nah, udah mati dia ya. Oke, di sini kita coba hidupin itu tuh. Serang dulu sekali dan nah, tembakin ini doang ya. Jangan orangnya. Ini agak susah mengalihkannya cuy. Dan ini masih teralah. Dan itu masih tergolong sangat susah untuk mengkontrolnya biar dia tidak terkena tembakan ya cuy. Ya intinya kalian harus farming untuk apa, farmingin GB combat dari NPC itu bosku ya, bukan NPC itu. Ya NPC yang pakai tameng. Nah ini ya, pakai tameng kan. Nah ini nih, kita bisa menjadi lahan farming dari sini cuy. Agak susah sih emang. Nah ini ya, tinggal crouch, tembakin doang. Aimingnya nih susah nih. Aimingnya susah cuy, asli dah. Jangan sampai mati please. Jangan sampai mati. Nah itu ya, lumayan lah ya setidaknya. Gue waktu itu masih combat berapa ya? Ini masih sangat susah payah gue cari cuy. Dan waktu gue masih manor 14 ke manor 15 itu nyarinya sangat payah. Dan gue farming dengan cara beginian cuy, make ini CE dan kelelet itu durability senjata gue mau hancur dan stimulus gue ini udah nol ya. Dan bosku, ini cara terakhir yang pernah gue tahu sih bosku ya. Ini sih tergolong kocak bosku ya, yaitu kita menggunakan GL atau Howitzer yang Collector Edition bosku. Caranya gimana? Ya tinggal kalian tembak aja ke tanah seperti ini cuy, dan kalian itu combatnya nambah. Tapi di sini kalau pakai GL biasa itu kalian modar duluan cuy sebelum GB combatnya ya. Kalau kalian make GL Collector Edition itu kena kebarang kita cuma 1-1-1-1 gitu cuy. Jadi enak untuk GB combatnya ya.
Oke, lepasku semuanya, mungkin kita sampai di sini dulu tentang spot-spot terbaik, senjata terbaik atau recommended untuk GB Combat kita kali ini, bosku ya. Gimana menurut kalian? Kalau ada tambahan silakan beri masukan, bosku ya. Yang belum tahu semoga sangat bermanfaat karena ini GB Combat itu paling sulit dicari cuy ya. XP Combat itu paling sulit dicari cuy. Rata-rata orang itu pasti yang paling rendah itu GB Combatnya ya, atau XP Combatnya cuy. Kira-kira seperti itu. Baiklah bosku semuanya, mungkin kita sampai di sini dulu. Jika kalian suka, kalian tinggalkan like. Jika nggak suka, silakan dislike bosku ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.